Renovasi besar-besaran Masjid Istiqlal telah selesai. Renovasi masjid yang telah berdiri selama 42 tahun ini menelan biaya sebesar 475 miliar rupiah. Inilah wajah terbaru masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Kawasan masjid ditata lebih rapi dengan gerbang yang telah diperbaiki. Renovasi juga meliputi fasad bangunan, pintu, jendela, ruang wudu hingga toilet. Interior masjid juga diperbaiki. 42 tahun berdiri, Masjid Istiqlal kini bersolek lebih megah dengan menelan biaya sebesar 475 miliar rupiah.